informasi terbaru, terpercaya, dan juga beberapa informasi menarik lainnya yang pastinya akan sangat sayang apabila pemirsa lewatkan. Nah, informasi pagi kali ini kita akan dapat melalui bincang pagi bersama SMA Alphatech Info Day School Tasikmalaya. Maka dari itu, sudah hadir di semalam pagi untuk membahasnya. Saya perkenalkan pertama, narasumber yang pertama di sini ada Bapak Dekanus Jenderal Alfurqon MPD selaku Kepala Sekolah SMA Alphatech. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Luar biasa. Bagaimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah dalam keadaan baik. Luar biasa. Dan selanjutnya ditemani juga dengan Bapak Wakasek Kurikulumnya ya, Pak ya. Bapak Iin Kadar Solihin SS. Betul ya, Pak ya? Bagaimana Pak kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Suasana sedang alhamdulillah. Nah itu betul ya Pak ya, meskipun suasana sedang tidak baik-baik saja juga ya, ya Pak ya, karena lagi pandemi juga mungkin, tapi kita harus tetap semangat ya. Sehat ya. Juga ya Pak ya, luar biasa. Baik, nah seperti biasa kita juga akan memperkenalkan dulu mengenai profilnya dulu mungkin ya Pak, karena kan pemirsa di rumah juga harus tahu nih, mulai dari basicnya, terus tuh visi misi yang dimiliki oleh sekolah seperti itu. Boleh mungkin Bapak sedikit menjelaskan mengenai profil dari SMA Alphatech ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini kita berada di selamat pagi ya. Selamat pagi. Jadi kita selalu semangat walaupun siang, tapi semangatnya semangat pagi. SMA Alphatech ini adalah sebuah sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan generasi mutakin untuk bisa berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Program SMA Alphatech ini ada dua, ada program full day, ada program boarding. Okay. Ya, jadi program full day itu pembelajaran sepanjang hari, jadi dari mulai 5.27 sampai dengan pukul 15.30. Sedangkan untuk yang dari luar kota atau yang mondok itu persiapkan sekolah pesantren atau senior boarding school. Okay, jadi ada asramanya. Ada asramanya, iya. Luar biasa. Mungkin nih pemirsa itu sekilas profilnya, akan ada penayangan mengenai SMA Alphatech Info Day School Tasikmalaya. Seperti apa liputannya? Ini dia. Mendesain kampus baru SMA Alphatech mencakup kegiatan belajar mengajar, pendidikan karakter, dan penanaman ilmu keagamaan, saintek, serta humaniora, didesain berorientasi global atau standar internasional. Hal ini sebagai sebuah tuntutan mutu dalam penyiapan SDM anak bangsa yang siap mengemban estafeta keulamaan, kepemimpinan umat dan bangsa di masa depan. Kampus baru dirancang dengan konsep arsitektur modern, sebagai sarana pembelajaran untuk siswa dan siswi muslim usia remaja, agar mereka mampu memiliki dan menumbuh kembangkan potensi diri yang baik, siap memasuki jenjang pendidikan tinggi dengan dasar saintek, humaniora, dan pemahaman al-Islam yang baik dan berkarakter ulul albab, sebagai salah satu ciri insan muttaqin, orang bertakwa. Salah satu ikonik kampus baru adalah memunculkan sebuah gagasan ruang tata letak sedemikian rupa, dikolaborasikan dengan gagasan konsep sekolah masa depan, modern, islami, dan berwawasan internasional. Sekolah masa depan ditandai dengan sekolah berbasis IT, tiap ruangan harus terhubung dengan koneksi data terpusat sebagai ciri dari learning management system, efisien dan efektif penggunaan sumber energi habis pakai. Sebagai sekolah bernuansa islami, ikon kampus baru ditandai dengan sentra gedung dengan penamaan sifat nabi, Fas, Fatonah, Amanah, Sidik, Tablik. Konsep bangunan kampus baru juga memperhatikan aspek green kampus, keseimbangan lahan yang digunakan untuk bangunan dan lahan hijau. Wawasan internasional ditandai dengan sudut-sudut display ruangan yang mengingatkan generasi muda muslim sebagai bagian masyarakat dunia. Kelak, para lulusan mampu berkontribusi bagi umat dan bangsa menjadi bagian warga dunia yang semakin mengglobal. Kampus baru SMA Alphatech menghadirkan nuansa Fas, Fatonah, Amanah, Sidik, Tablik yang diaktualisasikan dalam penataan konsep bangunan. Gedung bangunan di kampus baru tersentra ke dalam zona gedung yang terinspirasi sifat Nabi Muhammad SAW
sebagai upaya menghidupkan pendidikan karakter prophetic leadership. Sifat Nabi menjadi sentra penamaan bangunan sekolah di kampus baru SMA Al-Mutakin. 1. Sentra gedung Fatona memiliki makna cerdas, berfungsi sebagai science center. Di sentra ini ditempatkan perpustakaan, laboratorium IPA, bahasa, IT, dan pusat sumber belajar atau multimedia. 2. Sentra gedung Amanah memiliki makna dapat dipercaya, berfungsi sebagai sentra gedung untuk tim manajemen persekolahan yang diamanahi menjalankan tata kelola persekolahan sebagai gedung admisi untuk administrasi keuangan dan persekolahan. Di gedung ini pula ditempatkan student center sebagai pusat kegiatan pelatihan kepemimpinan siswa. Di komplek gedung Amanah ini dirancang sebagai laboratorium soft skill kepemimpinan siswa yang memperteguh komitmen belajar adalah ibadah dan prestasi adalah dakwah. 3. Sentra Gedung Sidik memiliki makna benar, berfungsi sebagai sentra gedung tempat mengkaji secara lebih luas tentang iman, Islam, dan ihsan. Berada di gedung utama di kompleks pesantren dan di zona full day pada gedung untuk mentoring keagamaan. 4. Sentra Gedung Tablik memiliki makna menyampaikan, berfungsi sebagai gedung tempat pelaksanaan kegiatan utama belajar atau KBM, baik di zona full day maupun boarding. Dengan sentra penamaan gedung menggunakan sifat Nabi, diharapkan aktualisasi karakter Nabi hadir dalam nuansa kegiatan belajar-mengajar. Selain itu, dengan pendekatan prophetic leadership, diharapkan mampu membentuk karakter peserta didik dalam menghadapi tantangan zaman era industri 5.0. Selain penamaan gedung yang terinspirasi dengan sifat Nabi, komplek kampus baru SMA Al-Mutakin dengan luas sekitar 3 hektar juga terdapat sentra kajian keilmuan di ruang-ruang terbuka. Ruang terbuka ini untuk pengembangan sekolah terintegrasi sains Quran dengan ciri berbudaya riset, pencapaian tahfiz Quran, dan pengembangan jiwa kewirausahaan. Ruang terbuka untuk kajian integrasi sains Quran, khususnya memahami tetumbuhan, maka terdapat ruang terbuka taman botani, apotek hidup dengan iklim tropis dan disebutkan dalam Al-Quran. Selain itu, dikembangkan pengenalan teknologi intensifikasi pertanian dengan salah satunya hidroponik yang juga dikembangkan untuk semangat kewirausahaan agribisnis. Desain ruang gedung terbuka yang difungsikan sebagai ruang makan berfungsi pula sebagai halal food center. Adanya konsep halal food center semakin menguatkan agar para siswa mampu mewujudkan pemahaman halal haram dalam makanan yang merupakan salah satu ciri ajaran Islam rahmatan lil alamin. Ruang terbuka lainnya untuk pengembangan ilmu falak dengan adanya teropong di puncak gedung Fatona dan Jamini Sundial sebagai laboratorium ilmu falak pengkajian waktu sholat. Untuk memudahkan inspirasi dalam hafalan Al-Quran, maka di zona pesantren dibuatkan taman Al-Quran dengan gazebo-gazebo terbuka untuk hafalan Al-Quran. Zona hijau sebagai ruang terbuka KBM mendorong adanya diversifikasi kurikulum dalam pelaksanaan KBM baik program full day maupun boarding school dengan orientasi utama integrasi sains Quran. Oke pemirsa, nah itu dia liputannya mengenai profil dari SMA Al-Mutakin Tasikmalaya. Nah itu ya Pak ya, mungkin tadi juga udah terlihat secara sekilasnya mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah juga mungkin ya Pak. Oke Bapak, kalau misalnya ngobrol tentang visi-misi yang dimiliki oleh SMA Al-Mutakin ini seperti apa sih Pak? Ya baik, jadi visi SMA Mutakin ini adalah menjadikan sekolah unggul dan terdepan dalam prestasi akademi di Jawa Barat. Okay. Nah dari visi itu maka diturunkan pada beberapa program. Nah, program ini dinaungi oleh sifat Nabi yang kita sebut dengan PAS. Fatona, Amanah, Sidik, dan Tablik. Nah di SMA Mutakin ini ada beberapa program unggulan. Di antaranya adalah ada riset, kewirausahaan, ada tahfiz, dan lain-lain. Okay. Nah, oleh karena itu maka di SMA itu dibuat ada kelas khusus. Ada kelas sains Quran, ada kelas sosial Quran, dan ada kelas reguler. Nah,
ke program-program yang ada di Mutakin ini dinaungi atau bersumber dari sifat Nabi, okay, yaitu Atas, Patana, Patona, Amanah, Sidik, dan Tablik. Nah, sehingga dari sifat-sifat Nabi ini diwujudkan dalam bentuk program, kemudian yang sekarang yang sedang kita rancang ke depan, yang kemarin sudah dilakukan peletakan batu pertama, yaitu untuk membuat gedung baru. Okay. Gedung baru ini juga sama, ini ada gedung Patona, ada gedung Amanah, ada gedung Sidik, dan ada gedung Tablik. Ya, oh, gitu jadi ya. Nama-nama gedungnya itu diambil dari karakter Nabi ini, dari sifat Nabi ini. Oh, luar biasa sekali. Karena mungkin ini menjadi output goals-nya ini untuk siswanya diharapkan agar memiliki sifat seperti itu. Iya. Yang berkarakter. Yang berkarakter, seperti yang tersirat dalam sifat-sifat Nabi. Luar biasa sekali. Wah, ini bisa menjadi ciri khas juga dong ya Pak ya, untuk sekolah SMA Al-Mutakin mungkin ya Pak ya. Iya, betul. Nah, ini harus menjadi ciri khas kami, baik dalam program, dalam perencanaan, sehingga outputnya juga sama. Ini bisa berkontribusi untuk umat dan bangsa yang memeriti karakter sifat-sifat Nabi. Oke, lalu kalau misalnya mengenai nilai dasar nih Pak, nilai dasar dari sekolah Al-Mutakin itu sendiri gitu loh Pak. Ya, silakan ini. Untuk mengimpress sejumlah program, SMA itu memiliki nilai dasar ya. Teori dari satu, bahwasannya lulusan Al-Mutakin itu atau siswa yang ada dalam proses pendidikan itu harus memiliki akhlakul karimah. Kemudian memiliki wawasan al-Islam yang baik, benar, akidah sahihah ya. Kemudian juga berwawasan dengan mendalam, kemudian berkemauan bahasa asing. Ada lagi kemudian bagaimana bisa diterima menjadi raw input bagi perguruan tinggi. Ini salah satu nilai dasar yang dikembangkan. Juga ada kepemimpinan dan kewirausahaan. Nah, dari nilai-nilai dasar ini kemudian diimplementasikan kepada sejumlah program. Jadi program Al-Mutakin ini adalah sebagai acuan, ini ada nilai dasar ya. Nilai dasar misalkan akhlakul karimah. Akhlakul karimah apa turunan programnya? Nah, kami ada program-program berbasis pendidikan karakter dimulai di pembiasaan sholat ya. Ini ketika masa sebelum ini ya, pembiasaan sholat berjamaah maksudnya, duhur dan asar. Ada pembiasaan mabit, malam bina iman dan takwa. Dan lagi ada yang namanya TKKPAI ya, tes kemampuan khusus pendidikan agama Islam. Jadi nilai dasar yang kedua yakni adalah bagaimana siswa Al-Mutakin ini adalah memiliki wawasan keislaman ya, akidah yang benar, ibadah yang benar gitu kan. Nah, salah satunya ada TKKPAI, tes kemampuan kecakapan pendidikan agama Islam. Itu dari mulai bagaimana cara wudu yang benar, sampai di ujungnya di kelas 12 itu cara istikharah yang benar. Jadi ketika mereka mau milih perguruan tinggi, nah orientasinya mereka, kamu jurusan apa? Coba kamu istikharah dulu. Selain konsultasi kepada orang tua, konsultasi kepada BPPK, salah satunya ada istikharah itu seperti itu, minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam TKKPAI juga ada yang namanya wasan keislaman. Salah satu wasan keislaman itu seluruh siswa Al-Mutakin itu harus memiliki bagaimana memiliki spirit dakwah. Ya. Spirit dakwah apa? Nanti di kelas 12 mereka akan ada ujian namanya ujian kompetensi dakwah. Jadi bagaimana kalau siswa yang putra itu bisa menjadi khatib Jumat, kalau yang ahwat atau perempuan itu bagaimana dia juga bisa tausiah, bisa memberikan ceramah kepada lingkungannya karena mereka kuliah dan seterusnya. Jadi ini yang mewarnai program di Al-Mutakin. Kemudian masalah kepemimpinan ya, itu juga sama. Jadi kepemimpinan di Al-Mutakin ini bagaimana seluruh siswa Al-Mutakin memiliki sifat kepemimpinannya. Kalau diorientasikan lebih khusus lagi adalah memiliki jiwa prophetic leadership seperti Nabi. Nah, kepemimpinan yang di Al-Mutakin ini ada diimplementasikan dalam sejumlah program organisasi. Cuman organisasi yang dimaksud juga organisasi kecil, misalkan kelas juga ada melatihnya kepemimpinan. Betul. Kemudian secara organisasi secara khususnya ada pramuka, OSIS, PROHIS dan seterusnya. Nah, ini barangkali menjadi sebuah pembeda, barangkali menjadi unggulan desa Al-Mutakin, bahwasannya kami punya moto sekolahku sekolahnya calon pemimpin umat dan bangsa ya. Luar biasa. Jadi ilmu yang didapat itu tidak hanya diaplikasikan untuk diri sendiri ya, tapi mampu juga untuk masyarakat juga di setempat gitu ya, mampu menebar gitu ya. Luar biasa sekali. Oke, nah kalau misalnya tadi kan secara tidak langsung juga membahas mengenai keunggulan-keunggulannya ya. Nah, mungkin pemirsa dilihat dari luar biasa keunggulan yang dimiliki oleh SMA Al-Mutakin, ini juga bisa menjadi referensi untuk pilihan sekolah ya, untuk pemirsa di rumah nih yang misalnya mau melanjutkan sekolah ke SMA, ini bisa menjadi referensinya. Nah, kita juga akan bahas mengenai pembelajaran
seperti apa di era pandemi seperti ini gitu ya. Bagaimanakah mungkin adakah metode yang berbeda atau tidak, kita akan mencari tahu jawabannya. Tapi setelah yang itu ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Semangat Pagi.